untuk stok apa cocak kinonya hari lagi cukup banyak teman-teman ya, kita bisa lihat ini ada isinya semuanya sampai ke bawah. Ini nih udah gacor teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan hari ini dosakan gak seperti biasanya ya, karena kita sekarang lagi posisinya berada di pasar burung Curug Tangerang. Saya doakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya teman-teman ya. Ini situasi pasar burungnya seperti ini karena ini hari Minggu, jadi lagi cukup lumayan full, lagi cukup ramai. Nah gak seperti biasa karena kita sekarang mau coba nge-review salah satu lapak yang berada di pasar burung ini teman-teman ya. Nanti kita mau langsung coba tertuju ke salah satu lapak yang di sini. Mudah-mudahan stoknya lagi cukup banyak. Nah ini padat banget nih situasinya. Halo A. Halo. Ini lagi cukup ramai banget ya hari Minggu ya? Iya, kalau ramai itu full hari Minggu. Ini dengan lapak siapa sih ya? Lapaknya Bang Black. Bang Black. Ini di sini bukannya tiap ada apa nih? Kalau di sini kalau yang ramainya hari Minggu. Saya full, stop. Oh, buka setiap hari full? Setiap hari. Bukan. Untuk hari ini stok burungnya banyak, Kak? Kalau burung banyak, komplit malah. Burung. Komplit? Siap. Di sini bisa kirim-kirim, guys, ya? Bisa. Kalau buat luar-luar kota mah kejauhan, buat kalau masih daerah Tangerang bisa. Daerah Tangerang bisa, ya? Bisa. Boleh, nanti kita lihat satu per satu, ya, harganya? Boleh. Ini pertama ada pelatuk bawang, Kak, ya? Pelatuk bawang. Ini jantan, harganya berapa, nih, ya? Jantan 2,5. 250? 250. Ini udah angpur atau belum nih? Semi pur. Oh, semi pur. Ini sebelahnya ada parkit lokal ya? Parkit lokal. Untuk harga per pasang atau per ekor nih? Per pasang bisa, per ekor bisa. Berapa nih ya? Per ekornya 60. Per ekor 60. Ini udah dewasa kelihatannya ya? Dewasa semua. Nah, ini di bagian bawah ada burung apa sih nih ya? Itu gagak. Burung gagak? Iya. Harganya berapa nih? Gagak kalau yang rawatan 1000. Oh ini udah rawatan? Rawatan, kalau yang buat bahan 7,5-800. Jadi ini udah ngapur ya? Ngapur total dari anakan. Ini emang untuk situasi lapaknya lagi cukup full teman-teman ya? Ya. Berikut kita stok burung Masran A ya. Ini ada rambatan Doraemon berapa nih? Rambatan 18. Ini udah ngapur atau belum nih? Ngapur total kalau ini. Udah ngapur total. Cuman purnya pur halus ya? Kalau di bawahnya sama burung Masran juga nih, cucakinnya jantan betina nih? Kinoi betina. Betina. Yang atas jantan. So. Betina berapa nih? Betina 2,5. 250. Iya. Ini sama ya? Sama betina. Ini yang jantannya ya? Yang jantan. Jantan berapa nih? Ya? 3,5. Ini berlaku untuk bondol mulus sama? Mulus, bondolan sama bos. Oh sama aja. Yang penting jantan ya? Yang penting jantan. Jadi walaupun di pinggiran seperti ini untuk stok cucak kinonya hari lagi cukup banyak teman-teman ya, kita bisa lihat. Ini ada isinya semuanya sampai ke bawah. Berikutnya di sebelahnya ini ada burung cucak hijau ini ya. Ini jantan harganya berapa nih ya? Jantan 2,5. 250. Kondisi sangat mulus ya. Ini cucak jenggot apa nih? Cucak jenggot Medan. Oh Medan. Iya. Berapa nih ya? 2,5 jenggot Medan. 250. Rawatan itu. Oh udah rawatan. Rawatan. Jadi burung udah kondisi aman lah ya. Nah ini di bawahnya ada cucak ranting jantan ya. Harganya berapa nih ya? Jantan 200 bos. 200.000. Iya. Kalau yang betina 100. Oh yang betina 100. Ini yang dari Sumatera ya? Dari Sumatera. Dan kondisi sangat mulus nih teman-teman ya, kita bisa lihat. Ini sama di sebelahnya, masih cucak ranting yang jantan juga. Ini anis apa nih? Anis merah ya? Anis merah. Cuma ini jadi. Itu oh, ini betina. Cuma udah siapan kelihatannya? Siapan kalau buat ternak. Berapa nih ya? 5,5. 550. Ini tentunya dapur total ya? Dapur total rawatan. Kalau di bagian bawah ini ada burung masteran juga. Murah air berapa nih ya? Murah air 150 bos. Ini udah ngapur? Ngapur total. Oh, dapur total. Jadi burung udah kondisi aman ya. Ini ada seri gunting abu yang dari Jawa ya? Seri gunting abu yang Jawa. Berapa nih ya? 250. Udah ngapur? Ngapur. Oh, udah ngapur total ya? Ini nih udah gacor teman-teman ya.
Ini di atasnya ada berinci kelabu. Berapa nih, ya? Berinci 2,5. 250. Ini selain buah udah mulai ngepur atau belum nih? Iya. Udah ngepur. Itu mah pisang, Bu. Pisang, ya. Ini di bagian bawah ada kebudang yang dari mana, ya? Kebudang batu. Batu. Iya. Ini masih trotolan, ya? Masih trotol. Harganya berapa nih, ya? Itu 28 yang batu. 280. 280. Kondisi sangat mulus, ya? Mulus, yang bondolan ada. Dan ini segunting abunya udah gacor banget nih, teman-teman, tuh. Ini di atasnya untuk yang dari Sumatera nih, ya. Ini untuk harga sama atau beda nih? Sama harganya. Oh, sama Sumatera aja. Sumatera yang Jawa sama. Udah ngepur juga, ya? Ngepur juga total. Ini ada pokoknya mandarin berapa nih, ya? 150 mandarin. Ini udah ngepur atau belum nih? Ngepur rawatan kali. Oh, udah ngepur, udah rawatan. Iya. Jadi burung udah kondisi aman, ya? Aman, yang bahan beda lagi harganya. Ini trotolan apa nih? Itu trotolan Jomin. Oh, Jomin trotolan jantan, ya? Berapa nih, ya? Jominnya 28. 280? Iya. Masih trotol ini, ya. Ini yang apa nih? Yang nopeng, ya? Yang nopeng. Tapi harga sama? Harga sama, trotol nopeng sama. Kalau kita ke sebelah, ini ada burung cuca hijau apa nih? Cuca hijau PH itu jaminan jantan. Baru hitam. Harganya berapa nih, ya? PH 4,5. 450. Oke. Ini di atasnya untuk yang nopeng, ya? Nopengan. Yang nopeng berapa nih, ya? Nopeng 67, Bos. 670. 670. Ini postur kelihatan cukup besar, ya? Ya, besar. Yang mulus ada. Yang mulus ada? Ada. Yang... Ini cuca hijau yang dari mana sih, ya, kalau kayak gini? Ini dari Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Ini apa nih? Itu kapas tembak, Bos. Berapa nih, ya? Tembak 450. Yang dari Kalimantan atau Sumatera nih? Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Udah jadi atau masih bahan sih? Ya. Udah jadi atau masih bahan nih? Itu bahanan. Bah, cuman udah anteng banget, ya? Udah anteng kalau bahanan. Ini pokse mantel. Pokse mantel berapa nih? 350 mantelnya. Udah ngepur? Ngepur total, yang bahan ada. Oh, udah bertotal. Kalau yang bahan berapa? Yang bahannya 300. Oh, 300. Lebih murah, ya? Ini situasi pengunjung di pasar burung yang berada di Curug, teman-teman, ya. Lagi cukup lumayan full hari ini. Untuk di bagian bawah, ini ada burung kebudang apa nih, ya? Budang Bali. Budang Bali. Ini sama, ya? Sama. Masih kelihatan cukup muda-muda ini, ya? Masih muda, yang dewasa ada. Harganya berapa nih, ya? 4,5 yang Bali. 450. Ini sama di sebelahnya, ya? Itu sama, Bali yang dewasa. Kalau ke sebelah ini ada burung murai betina, ya? Betina. Betina siapaan? Udah siapaan, ada 2 ekor, Bos. Berapa nih, ya? Ada yang 1,000, ada yang 8,5. Oh, beda-beda. Beda-beda harganya. Ini sama, ya? Sama. Ini di sebelahnya lagi ada anis kembang nih. Ini muda hutan atau dari anakan? Harganya berapa nih? Muda hutan 600. 600.000. Tapi ini udah mulai ngepur. Itu sama, muda hutan juga. Udah ngepur, ya? Ngepur total. Itu di paling ujung atas ada burung kacer, ya? Gacor. Ini gacor udah gacor. Gacor, kalau gacor juga. Harganya berapa nih? 7,5 gacorannya. 750. Ini hanya burja atau full set, ah? Burja, Bos. Burja. Iya. Ini sebelahnya ada kebudang nih. Ini udah jadi. Itu udah jadi podangnya. Yang dari Jawa atau dari Bali? Ini yang Sumatera. Oh, Sumatera. Udah gacoran gitu maksudnya. Gacoran. Berapa nih ayam udah gacoran? 5,5 gacoran. Oh, 550. Hanya burja, ya? Burja. Nah, ini sebelahnya lagi dia ekekeling, ah. Ini masih bahan atau udah jadi nih? Kekelingnya ada yang bahan, ada yang jadi, Bos. Ini yang di atas yang apa nih? Itu bahanan. Bahanan? Berapa nih? Bahanan 7,5 kelingnya. 750. Udah ngepur tapi? Ngepur total. Ini di sebelahnya ada pokoknya jambul, lah. Saya jambul gacoran, Bos. Udah gacor? Iya. Berapa nih? 850. Tentunya udah pur total, ya? Pur total. Sekarang kita ke stok burung cuca hijau Medan nih, ya? Cuca hijau Medan. Jadi kepalanya kuning, ya? Iya. Ini yang jantan harganya berapa nih, ya? Yang jantan 5,5. 550. Ini sama, ya? Sama. Ini bondol mulus sama? Bondol mulus sama. Oh, ini di bawahnya pun ada, ya?
ada. Jadi stok masih aman banget hari ini ya? Masih aman, stok banyak loh. Ini di atas ada apa sih? Korlap ya? Korlap, kolibri kelapa gacoran. Oh, udah gacoran. Harganya berapa nih ya? 200 kalau untuk 200.000. Untuk pokse Rembo An yang di bagian bawah berapa nih? Rembo 3,5 bos. Udah ngepur? Ngepur total. Oh, udah ngepur. Jadi burung udah kondisi aman ya? Aman. Ini sebelahnya untuk yang stok pokse mantelnya yang tadi ya. Ini ada pleci apa nih? Itu pleci, bus Tommy. Bus Tommy. Untuk harga berapa nih ya? 30.000. Dari sebanyak ini udah pilihan jantan atau masih campur? Masih campur, jantan. Masih campur. Ini kelihatan udah ngepur juga ya? Pur, pisang. Kalau ke bagian bawah ini ada cucak biru yang betina kelihatannya. Ini jantan betina nih? Itu betina. Betina berapa? Betina 2,5. 250. 50. Kondisi sangat mulus ya. Ini yang udah jelas jantan ayah. Iya. Yang jantan berapa nih? Jantan 350. Ini sama? Sama. Ini di atas ada murai trotol jantan betinanya? Itu trotol jantan. Jantan. Kurang lebih umur berapa sih? Umur 4 bulan. 4 bulanan harganya berapa nih ya? Itu 1,5 bos. Oh, 1.500. Ini hasil ternakan ya? Ini situasinya teman-teman ya, lagi memang cukup ramai di pasar burung Curug Tangerang hari ini. Ini di bagian bawah ada burung apa nih? Sri gunting. Sri gunting awar-awar. Yang mata putih ya? Iya, mata putih. Berapa nih ya? Yang itu 3,5. Udah ngepur ya? Ngepur total. Lihat. Kalau sebelahnya untuk yang? Itu kantil. Oh, kantil. Cuman tergolong ekornya bondol ya? Bondol. Berapa nih ya? Sama 3,5. Udah ngepur juga? Ngepur total juga. Ini sebelahnya sama? Sama. Kerantil juga? Kerantil juga itu. Ini ada telur ikan gunung yang dari mana? Sumatera atau dari Jawa nih? Itu Sumatera. Jantan ya? Jantan bos. Harganya berapa nih ya? 350. Udah ngepur? Ngepur total. Udah ngepur total. Tapi hanya burja ini yang nggak full set ya? Enggak. Ini di bagian atas sebelahnya ada burung cipon ya. Ini jantan betina nih? Itu jantan jaminan bos. Harganya? Harganya 100. 100. Udah ngepur atau gimana nih? Ngepur total. Oh, udah ngepur total. Perawatan. Tapi udah mulai bunyi? Udah mulai bunyi, cuman masih jarang. Berikut kita ke stok burung Falk Australia. Ini udah dewasa atau masih remaja ini? Masih remaja itu. Harganya berapa nih? 7,5. 750. Jinak? Oh, ini jinak? Jinak. Ini ada cucak kombo ya? Cucak kombo, gacoran. Oh, ini udah gacor? Berapa nih ya? 3,5. 350. Postur kelihatan cukup besar ya? Rajin, jam. Ini di sebelahnya ada burung anis merah. Ini jantan betina nih? Jantan, bos. Harganya? Harganya 6,5. Lagi mabung ini ya? Berikutnya di bagian luar atas, ini ada burung apa sih? Jenggot apa sih? Jenggot Medan, gacoran, bos. Ini dari tadi udah bunyi terus ya? Gacor, kalau itu juga. Harganya berapa nih ya? Kalau yang untuk gacoran 350. 350? Ini dari tadi udah gacor banget ya. Ini sebelahnya ada pentet nih. Ini udah jadi tuh masih bahan? Kalau pentet dijamin nih, gacoran. Jamin gacor? Jamin gacor. Kan lagi dokor ya? Lagi dokor, ekor. Berapa dia? 3,5, jatim. 350. Ini sebelah lagi ada jenggot Jawa kelihatannya ya? Jenggot Jawa 4,5 bos. Ini udah jadi atau masih bahan? Udah jadi. Ini lagi dorong ekor kelihatannya ya. Nah, itu ada ciblek apa nih ya? Ciblek semi. Semi. Gacoran, bos. Udah gacoran? Gacor. Bang. Untuk harga? Semi 3,5. 350. Iya. Jamin gacor ini ya. Nah, itu ada jalak suren juga ya? Jalak suren. Berapa nih ya? Suren yang gacor 5,5 aja. 5,5. Udah jamin gacor ini ya. Berikutnya kita ke bagian bawah, ini ada burung decu nih ya? Decu. Berapa nih ya?
DCU-nya 300 rawatan. Udah rawatan? Dapur total. Udah dapur total. Ini jantan ya? Jantan. Berikut kita ke stok burung gelatik batu ayak. Ini jantan betina nih? Itu rawatan ngepur bos. Anak. Harganya? Itu 100. 100 ribu. Putihnya berapa? Putih 8,5 gacor bos. Berikut kita ke stok burung terucuk yang dari mana nih bos? Terucuk Sumatera bos. Harganya? 25 ribu. Stok lagi cukup banyak hari ini ya? Stok masih banyak. Ini tentunya udah pur total juga ya? Pur, pisang. Ini untuk stok burung gelatik batunya di sebelahnya. Nah ini di bawahnya ada jalak kebo berapa nih ya? Jalak kebo 70 bos. 70 ribuan. Udah pur total ya? Pur total semua udah jalan. Ini yang di bawah beranjangan apa nih? Beranjangan Jawa bos. Jawa. Untuk harga? Harga 3,5 ngeriwik. Oh udah ngeriwik. Berikut kita stok burung putar putih ya. Putar putih. Berapa nih ya? Yang putih 80 bos. 80 ribuan. Ini udah dewasa? Dewasa, mudahan campur. Ini bisa skino yang betina udah gacor banget teman-teman ya. Sekarang kita ke stok burung perkutut apa nih ya? Perkutut Jawa bos. Harganya? 25 ribu. 25 ribuan. Udah dewasa-dewasa ya? Dewasa. Kalau untuk puter yang biasa nih berapa nih? Puter yang coklat 60. Per ekor? Per ekor. Ini ada perenjak juga ya? Perenjak atas rawatan bos. Berarti udah bunyi? Udah bunyi itu mah jaminan. Harganya? 100. 100 ribuan. Tapi udah ngepurin ya? Ngepur total. Udah ngepur total. Untuk di bagian atas, ini ada burung jalak putih ya? Jalak putih, gacoran bos. Gacoran? Gacor, dijamin. Harganya? 700 gacor. 700 ribu. Jamin gacor ini ya? Jamin gacor. Itu paling ujung ada murai apa sih? Murai Borneo. Borneo. Udah jadi? Udah jadi Borneo. Berapa nih ya? Borneonya 1000 bos. Tuh. Ini hanya burja ya? Burja. Ini masih untuk situasinya teman-teman ya, lagi cukup lumayan banyak yang lagi pada mantau. Ini di atas ada pi jantung pisang ya? Pi jantung. Berapa nih? Pi jantungnya 100 bos. 100 ribu. Oke, ini untuk reviewnya kayaknya cukup ya? Cukup bos. Nanti untuk label lengkap tinggal kontak nomor ayahnya aja ya. Siap. Karena ini situnya lagi hari Minggu jadi lagi cukup lumayan ramai banget pengunjung ya? Iya, lagi ini ramai. Oke, terima kasih banyak ya. Sama-sama bos, mantap. Oke teman-teman, itu tadi tuh review harga burung di salah satu lapak yang berada di Pasar Burung Curug Tangerang, Provinsi Banten. Sekiranya cukup teman-teman ya. Untuk lebih lengkap nanti kalau kontak mereka yang sudah kita taruh di layar pojok kiri bagian atas. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.